Pangeran Sangkuni menerima kabar untuknya bahwa pernikahan Gandari adik tersayangnya sudah diatur dengan si buta Detra Rastra, dan dia pun jadi sangat marah. Detra Rastra! Itu akibat kekhawatiran Ratu Satyawati akan kosongnya tahta yang mana sangat diinginkan oleh Detra Rastra. Melihat perbedaan antara Detra Rastra dan Gandari, maka makin banyak hadiah yang diterimanya dari calon mertuanya. Dia pun menghargai cinta dari calon suaminya, tapi cinta dan perhatian tak ada artinya bagi Detra Rastra dibanding kekuatan politik. Kekuasaan adalah yang tertinggi dalam perkara apapun. Itu dasar dari keagamaan dan jalan menuju penebusan. Sangkuni yang marah kembali ke Gandara dan memprotes atas rencana pernikahan adiknya dengan Detra Rastra. Kisah pun berlanjut. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan untuk membahas alur cerita film series Mahabharata, episode 11. Putri, bukankah kau takut pada kegelapan? Memang benar, aku sangat takut pada kegelapan. Tapi kegelapan akan jadi bagian hidupku nanti. Dan aku harus melawan ketakutanku. Tuan Putri, kau akan menikahi seorang pria buta dan bukan kegelapan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja, kita menuju ke alur ceritanya. Pada episode ini, melanjutkan episode sebelumnya, yang dimana Detra Rastra sendiri masih memikirkan kebahagiaan ini. Karena nanti ia akan segera bisa melihat dengan cara menggunakan sang istri sebagai mata untuknya. Namun saat mendengar kenyataan bahwa calon suaminya adalah orang yang buta sejak lahir, Gandari pun menangis dan lantas beranjak pergi. Tak membiarkan Gandari menikah dengan pria yang sudah buta sejak lahir. Tidak akan pernah. Gandari, berhenti! Gandari! Sangkuni pun balik menyalahkan ayahnya dengan mengatakan jika ayahnya tidak punya perasaan. Dan seorang ayah yang tidak punya perasaan, maka ia adalah musuh. Setelah itu, Sangkuni pun pergi menyusul adiknya tersebut. Ayah adalah ketubuhan. Dan tidak punya perasaan itu adalah musuh. Musuh ayah. Di sini, Sangkuni lantas berkata pada Gandari bahwa selama dirinya masih hidup, maka ia tidak akan pernah membiarkan adiknya berduka dan juga tidak akan membiarkan adiknya menikah dengan Detra Rastra. Kata-kata itu merupakan sumpahnya. Karena meskipun Hastinapura memiliki kekuatan dan kekayaan, namun mereka tak bisa memiliki Gandari begitu saja. Gandari pun menyesalkan sikap ayahnya yang tega tidak memberitahukan terkait calon suaminya. Sangkuni mengatakan bahwa semua belum terlambat karena Detra Rastra masih belum menjadi suaminya. Namun Gandari mengatakan bahwa ia telah bermimpi terlalu jauh tentang masa depan bersama suaminya nanti. Akan tetapi, kini semuanya telah hancur. Kemudian, Sangkuni pun mengatakan jika ia akan mengirim pesan ke Hastinapura bahwa ia tidak akan menerima lamaran ini. Meskipun resikonya, mereka akan menyerang kerajaan Gandara. Namun, Gandari melarang kakaknya karena ia akan menerima keputusan ayahnya sebagai balasan atas kasih sayangnya selama ini. Dan ia akan menjadikan semua ini untuk kebahagiaan rakyat Gandara. Dan alhasil, Gandari pun memutuskan untuk menerima pernikahan ini. Meskipun Sangkuni sangat tidak menyetujuinya. Ya, pernikahan ini masih bisa aku terima. Sekarang bersiap-siaplah untuk lanjut ke Hastinapura. Saat di kamar, Gandari memadamkan semua lilin yang ada di sana, sembari ia terlihat menangis. Tuan Putri, kenapa matikan lampunya? Aku berusaha. Ketika Sukda datang, Gandari mengatakan bahwa ia sengaja memadamkan semua lilin agar dirinya terbiasa dengan kegelapan. Sukda pun merasa heran karena selama ini Tuan Putri sangat takut dengan kegelapan. Namun,
Satu-satunya alasan Gandari adalah agar ia bisa belajar dari kegelapan. Karena masa depannya nanti akan dipenuhi dengan kegelapan. Subda lantas mengatakan bahwa yang akan dinikahi Tuan Putri adalah pangeran yang tidak bisa melihat dan bukan kegelapan. Putri Gandari pun menjawab bahwa untuk bisa memahami sang pangeran, maka ia harus tahu tentang kegelapan dan merasakan ketakutan yang mungkin selama ini dirasakan oleh pangeran. Sehingga, cara itu harus ia lakukan mulai saat ini. Dan sejak saat itu, ia akan mencoba berhenti takut dengan kegelapan dan akan berusaha berteman dengan kegelapan itu sendiri. Mulai dari sekarang, aku harus berhenti bergantung pada cahaya dan berteman dengan kegelapan. Di Hastinapura sendiri, telah terlihat perayaan mewah. Di sana, juga sudah nampak berdatangan tamu undangan yang akan ikut menyaksikan kedatangan calon istri Pangeran Destrarastra, yaitu Putri Gandari. Pangeran Destrarastra yang sudah dirias, ia pun mulai tak sabar mendengar rakyatnya untuk meneriakkan dengan menyebut namanya. Sang ibu pun menghampiri Destrarastra dan mengatakan bahwa dirinya telah melihat rombongan dari kerajaan Gandara. Dan ia juga telah melihat Putri Gandari yang ternyata benar-benar cantik bagaikan bidadari. Destrarastra kemudian diajak ibunya untuk segera pergi menemui ibu ratu ke tenda tempat pernikahannya, sembari menanyakan keberadaan Pandu pada anaknya tersebut. Tak lama berselang, Pandu pun datang. Destrarastra lantas menanyakan penampilannya, karena hari ini adalah hari pertama ia akan menemui Putri Gandari. Pandu mengatakan bahwa kakaknya terlihat sangat gagah dan tampan. Setelah itu, mereka pun pergi karena acara menjelang pernikahan sudah semakin dekat. Di ruangan pesta, terlihat Bisma memimpin para pangeran beserta rombongan untuk masuk. Ibu Ratu lantas menyuruh prajurit untuk menyampaikan pesan pada Raja Gandara agar segera membawa rombongannya masuk ke tempat acara karena pernikahan akan segera dimulai. Prajurit itu kemudian mengatakan bahwa ia telah menerima pesan dari Kerajaan Gandara jika mereka sedang merias Putri Gandari dan diperkirakan akan masuk sekitar 2,5 jam lagi. Gandari sendiri yang telah selesai dirias, ia meminta agar Subda dan pelayan lainnya keluar karena ia akan merenung sendirian untuk beberapa saat. Tapi Tuan Putri, ini sudah waktunya untuk pernikahan. Biarlah masa depannya menantiku. Aku mau sendirian sebentar. Pergilah Subda. Setelah Subda pergi, Gandari terus memikirkan bagaimana cara agar ia bisa menjalani pernikahan dan juga untuk kehidupan selanjutnya. Sembari memandangi dirinya di balik cermin, ketika memejamkan mata, Gandari terkejut karena ia seolah-olah melihat sebuah petunjuk bagi dirinya. Gandari lantas membuka sebuah kotak dan lalu ia pun mengambil sehelai kain berwarna merah. Dan entah apa yang akan dia lakukan dengan kain tersebut. Sekian dulu alur cerita film dari kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jika kalian penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lebih menarik berikutnya. See you!